kiri itu gereja Masih Injili di timur, Teben Hesir Bajawa, dan di sebelah kanan ada Masjid Baitur Rahman. Kampungnya, jalan masuknya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita sudah menyelesaikan beberapa trip kita di Ngada. Sebenarnya masih banyak lokasi yang akan kita kunjungi, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita harus melanjutkan perjalanan. Dan sekarang perjalanan kita menuju ke Ende untuk trip kita selanjutnya. Dan mungkin kita cari lokasi dulu karena ini sudah jam makan siang. Kita makan siang kemudian kita lanjut perjalanan kita siang hari ini.
ya. Di depan ini dia pakai motor apa nih, kayaknya ini makanan untuk hewan ini. Halo bro, kai Eja. Asik. Kemarin kebetulan ada jagung rebus. Sehingga beli jagung rebus dulu. Cabang bayi. Ya, di sana itu arake bajawa. Sudah ada di cabang bayi. Ganteng sih. Ambil mau pembuka situ. Buka satu. Ya, jadi tadi kita di cabang Mbai. Sebenarnya kita bisa masuk ke Mbai lagi, tapi kita kejar waktu teman-teman, karena perjalanan kita ya sebenarnya ada beberapa spot yang bagus kalau kita turun ke Mbai, ke Riung. Di pantainya juga ada bukit juga di sana, tapi kita harus lanjut ke Ende. Ya, kebetulan tadi kita ada dapat beli jambu air di jalan. Ada air mengalir sini, kita berhenti sejenak, kita kasih bersih dulu. Yuk, sambil kasih dingin mesin. Ih, tadi kita dapat jambu banyak. Cari kantong lagi. Ada di sana. Ya, teman, mungkin saya mau cerita sedikit sambil kita menikmati perjalanan. Jadi kemarin itu kita awalnya ke pemandian air panas Mangurudan, kemudian kita lanjut ke Bajawa dan kita menginap satu malam di Bajawa. Paginya kita nikmati sedikit suasana kota Bajawa, kemudian kita lanjut ke Bukit Bunda Maria. Nah, dari Bukit Gunung Maria sebenarnya tidak ada rencana, tapi karena bapak yang punya penginapan itu merekomendasikan untuk kita ke Bukit Gunung Maria, akhirnya kita ambil keputusan untuk kita singgah karena lokasinya memang tidak terlalu jauh dari Kota Bajawa. Nah, kemudian dari Bukit Gunung Maria kita lanjut ke Wolobobo, kemudian dari Wolobobo kita lanjut ke Kampung Adat Bena. Nah, jadi hari ini kita selesai di Kampung Adat Bena. Sebenarnya sesuai informasi ada beberapa lokasi lagi yang bisa kita kunjungi, tetapi karena jadwal yang sudah kita buat teman-teman, kita harus sampai ke Flores Timur itu sekitar hari Senin depan, karena hari Senin depan tanggal 27 itu rencananya penyeberangan dari Flores Timur dari Larantuka menuju ke Kupang. Jadi perjalanan kita ini harus berakhir di Flores Timur pas bertepatan dengan jadwal keberangkatan feri dari Larantuka menuju Kupang. Jadi kita masih punya beberapa waktu, masih beberapa hari lagi. Kita akan lanjut mungkin nanti 2 hari
kita di Ende. Kita sudah sampai di Nanga Penda. Nanga Penda, Nanga Penda ya. Bukit Pelangi. Yo ish. Ende sudah di sana. Di bawah Nanga Penda. Oke, kita lanjut. Wah, ini BBM-nya antri sekali teman-teman. Kita tidak bisa antri lah. Di kota bagian atas itu ada lagi satu pom bensin. Penuh. Kita antri. Biar di atas ya. Biar nanti kita isi saja di atas. Di sini antri sekali. Kebetulan bensin kita juga masih cukup untuk putar-putar di kota Ende. Akhirnya teman-teman kita sampai di kota Ende. Kita sudah sampai malam. Ini sekitar jam 8. Mungkin kita langsung sekalian cari rumah makan, kita makan. Baru kita ke penginapan. Kebetulan penginapannya kita sudah pesan. Jadi tinggal sampai mandi dan kita langsung istirahat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti cerita kita hari ini. Thanks. Rencana pagi ini batal. Kita mau keliling kota Ende ambil footage drone. Tetapi dari malam sampai pagi hujan terus. Sekarang kita tunggu lagi sampai cerah. Mudah-mudahan siang ini bisa cerah. Kita bisa naikkan drone untuk lihat kota Ende dari atas. Thank you.